Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman seperjuangan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 dan dosen pembimbing yang kami hormati. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat ya. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai konsep pemahaman dalam Understanding by Design pada aspek peserta didik mampu menerapkan dalam kehidupan beragam dan nyata. Pemahaman dalam Understanding by Design bukan sekedar pencapaian, tapi perlu diungkapkan melalui berbagai jenis bukti. Pada aspek pemahaman peserta didik mampu menerapkan, peserta didik dikatakan telah mampu memahami suatu masalah belajar apabila mampu menerapkan dengan bukti efektif, menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam dan nyata. Artinya, peserta didik dapat melakukan berdasarkan pemahaman teori atau petunjuk atau prosedur. Seperti contoh berikut, pada kelas 7 SMP terdapat materi mengenai teks prosedur di KD 3.5. Setelah guru memberikan materi mengenai teks prosedur di kelas dengan mencontohkan prosedur membuka dokumen Word, peserta didik mampu menerapkan dalam kehidupan nyata. Tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat memahami bahwa teks prosedur sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, membantu dalam melakukan aktivitas secara tepat dan teratur. Berikut hasil penerapan teks prosedur yang telah diajarkan guru di kelas oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video dari kami. Terima kasih yang telah menonton dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.